gitu terus. Gue ilmunya belum titiknya. Kecebur jengkol. Tidak nalah jadi orang kuning mereka kemudiannya matanya titik ireng itu lembok ini kuning lebih ciut harganya atau agar sirip penuh gelem mana sing gelem mirip harganya atau jodo gembok siapa gue kuning titik ireng oh gue kuning sih maksudnya ibu ya iya maksudnya sirip matanya lembok matanya ireng lagi mbak jajal tapi ngerti tukang ijeran kan orang gelam orang nak iku yang penting lajur tono kan kur warname pas sing diilang sirip layur, harga layur murah sekarang sampai dengan 5.000 per kilo 6.000 kita kan piramid ya mas 6.000 ini 6.000 sekarang murah harga lelang di pantai layur kita ini layur irang layurnya lemas ini lemas lemas semua kalau dipegang ini kayak gini ini letter U tono mana sisi gede milih ini berayang sih gue sedih lah bak lideran banget apa mana sing tuku ngaran ni sing ngerti kan anu kowe dino kono los ning kalau jaluk maling apa kayak gimana? Dulu kan ngirang, memang ingin jumi kayak gue ya. Mau telur gak dari lorok? Mau telur sih ya? Apa? Cukup, oke. Saya ini sekarang. Memang kalau anak kecil sih aku bumi. Wis lah, kalau temung cewek kan bapak ini marah sama anak. Mongko kodok ndaluk godhekan kok ngono godhekan kira. Kita dicek mangane kan beda orang kuning kan. Misalnya kalau hidung kan kalau mangane bulat kan.
Ngomong dari lunga kan orang tahu jawab. Ada titiknya bahwa agar itu putri berapa kan bro? Lima. Berarti ya. Lima. Si anaknya lima. Apa namanya? Hari ini keluar layur hitam, jadi agak murah lelang, berkisar 6.000 per kilo. Ini 6.000 per kilo. Masih ada dua perahu yang belum mendarat, masih ditunggu. Ini kondisi gedung lelang yang lama sudah dibongkar. Di sana ada musola. Ini nanti akan dipapres lagi, akan diperluas. Dan ini nanti di depan nanti akan dibebaskan, tidak ada bangunan. Musola juga nanti akan digeser. Ini akan diturunkan lagi, tidak terlalu tinggi, karena sekarang sudah memiliki gedung lelang yang baru. Ini gedung lelang yang baru, luas. Pantai Pedalen, Pelabuhan Pedalen terletak di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Berada di 2 km dari Pantai Ayah. Jalan sampai ke sini, hot mix, bagus. Dan juga ada wisata nama, di sana ada wisata rumah tebing. Kayak urang kayak udah layur. Sehat bu? Alhamdulillah sehat. Kayak motor layur. Ibu Jainat, artis Pantai Pedalen. Jalan juga kayak apa?
barang bubur sinyal dorang nak. Benar. Kita kintal sih kira-kira aja. Setelah kintal banyak kok, pertama apa kepingin dia emang makin kembali. Ini setelah telung bulu bintang dulu. Pas nombor apa keterihum, kira-kira kepingin yang barang senang di. Kayak naik tak kojek kena apa sebenang rumah yang aman hutan dan baita. Karena sampai nanti mau menang dia. Mau toko plastik? Plastik. Ya, sambil menunggu masih ada dua perahu nelayan yang belum mendarat. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Karena hari ini hanya sedikit yang melaut disebabkan karena ombaknya belum stabil. Tadi pagi ombak besar, banyak yang pulang. Harga layur saat ini mencapai 5.000, 6.000 di tempat lelang ya, karena sangat murah karena jenis layurnya beda. Ini katanya jenis layur hitam. Waktunya adzan salat zuhur. Al-Quran.
putih ya. Lagi dari plastik. Kenapa? Ini benar ini. Terima kasih. Ya, ya.
cara dari sini cepat bisa ngelakoni wa inza no kusi ano nyembada Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.